Halo guys, balik lagi bersama kami di Great Star YouTube Channel. Apa kabar nih guys? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya. Amin. Jika pada postingan sebelumnya Mimin telah membahas beberapa motor trail murah buatan China, pada postingan kali ini Mimin mau bahas yang mahal-mahal nih guys. Ya, pastinya masih seputar motor trail ya. Bagi para pecinta dan kolektor motor trail, terkadang nominal uang tidaklah menjadi masalah ya buat mereka. Yang penting, kepuasan dan hasrat mereka untuk menyalurkan hobinya menjadi tersalurkan, guys. Bahkan, mereka rela loh merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan motor trail yang dianggap memiliki nilai historis dan sejarah tinggi. Nah, teman-teman tahu nggak nih, kalau ternyata ada beberapa jenis motor trail yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan motor trail lainnya? Oke guys, Mimin nggak mau banyak basa-basi lagi nih. Teman-teman tinggal siapin kopi dan duduk manis aja ya. Karena kali ini Mimin mau ulas 5 buah motor trail yang terhitung memiliki nilai paling mahal di dunia guys. Baik itu karena memiliki historis atau memang memiliki teknologi yang belum digunakan oleh motor trail lainnya guys. Motor apa aja sih? Pokoknya teman-teman jangan kemana-mana ya, simak terus pembahasannya ya. Check this out. Alta Redship MXR. Di urutan pertama, ada motor trail buatan Alta Motor yang merupakan rajanya produsen motor listrik, guys. Motor trail ini dianggap sebagai motor trail masa depan yang dibekali oleh teknologi canggih. Redship MXR memiliki tenaga 50 HP yang dilengkapi dengan baterai 240 volt. Harga jual Alta Redship MXR sendiri dibanderol dengan harga sekitar 8.500 pound sterling atau setara dengan 169 juta rupiahan, guys. Honda CR-V 450R Devtoff Edition. Motor yang di-endorse oleh para pembalap biasanya memiliki nilai lebih dibandingkan yang lainnya. Dan Honda merilis motor edisi spesial untuk 2018 lalu. Motor Devtoff Edition hadir di Inggris guys, dengan harga 9.049 pound sterling atau setara dengan 180 juta rupiahan guys. Walah, harganya mahal sekali ya. CR-V 450R Devtoff Edition ini hadir dengan mesin full injeksi, menggunakan mesin jenis liquid cooled 4 stroke dengan single cylinder unicam. Devtoff sendiri adalah mantan juara dunia motocross asal Inggris yang telah pensiun dari dunia balap, guys. Kekalk. Kekalk buatan Swedia ini cukup unik guys, karena motor trail ini termasuk motor trail listrik. Motor yang diperuntukkan untuk off-road ini disebut sebagai motor trail yang paling ringan loh di dunia, tapi berbanding terbalik nih guys dengan bobotnya yang ringan. Karena justru harganya kalau menurut Mimin ini sangat berat guys, kayak beban hidup gitu guys, berat. Motor ini dibanderol dengan harga jual sekitar 12.400 pound sterling atau setara dengan 240 juta rupiahan, guys. Harley Davidson MP119. Motor trail custom ini menggabungkan RD Custom Bike, South Speed, dan Harley Davidson Eropa, serta Pro Motocross Racer Melpaka. Nah, keunikan inilah guys yang menyebabkan nilai jual si Harley Davidson MP119 ini menjadi sangat tinggi guys. Dan tidak heran kalau kemudian estimasi harga jual motor trail ini mencapai nilai 20.000 pound sterling atau setara dengan 398 juta rupiahan guys.
Steve McQueen 1963, Tramboneville Desert Sled. Di urutan yang paling mahal, ada motor trail Steve McQueen 1963 Tramboneville Desert Sled, guys. Motor trail ini boleh dibilang motor trail paling mahal di dunia loh. Karena motor trail ini ditaksir bisa dijual dengan harga sekitar 83 ribu pound sterling atau setara dengan 1,6 miliar rupiah, guys. Walah, kalau mimin sih mending beli KLX 1 truk ya. Bukan tanpa alasan nih guys, kenapa motor ini dijual dengan harga yang sangat fantastis. Usut punya usut, ternyata motor ini pernah digunakan dalam salah satu adegan film legendaris The Great Escape dan On Any Sunday. Jadi motor ini dipandang punya nilai historis gitu. Nah, jadi itulah guys, beberapa motor trail dengan harga yang sangat mahal di dunia. Gimana guys, keren-keren kan motor-motornya? Asli sih, mimin sampai geleng-geleng kepala dengan harganya guys. Nah, jadi itulah guys informasi yang bisa kami berikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika teman-teman suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.